Halo teman-teman, bersama Mr. Kodu, kali ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan individu dengan dua sifat beda. Contoh persilangan dihibrid adalah persilangan antara kacang ercis bulat kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, dan keriput hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gamet dari ercis bulat kuning adalah B besar, K besar. Sedangkan ercis keriput hijau adalah B kecil, K kecil. Persilangannya menghasilkan keturunan atau F1 heterozigot, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya. Gamet dari masing-masing F1 adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Selanjutnya, gamet tersebut disilangkan dalam diagram Punnett seperti gambar berikut. Rasio genotip yang terbentuk adalah B besar, B besar, K besar, K besar berjumlah 1, B besar, B besar, K besar, K kecil berjumlah 2, B besar, B kecil, K besar berjumlah 2, B besar, B kecil, K kecil berjumlah 4, B besar, B besar, K kecil berjumlah 1, B besar, B kecil, K kecil berjumlah 2, B kecil, B kecil, K besar berjumlah 1, B kecil, K kecil berjumlah 2, B kecil, K kecil berjumlah 1. Jadi, rasio genotip yang terbentuk adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Rasio fenotip yang terbentuk adalah bulat kuning berjumlah 9, bulat putih berjumlah 3, keriput kuning berjumlah 3, dan keriput putih berjumlah 1. Jadi, rasio fenotip yang terbentuk adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berikut Mr. Kodu sajikan contoh soal terkait persilangan dihibrid. Marmut dengan warna bulu hitam dominan terhadap albino, sedangkan bulu kasar dominan terhadap bulu halus. Marmut bulu hitam kasar dikawinkan dengan marmut bulu albino halus, menghasilkan keturunan F1 yang semuanya bulu hitam kasar. Jika marmut dari keturunan F1 disilangkan dengan marmut berbulu albino halus, maka keturunan yang berbulu hitam kasar sebanyak A 25%, B 35%, C 40%, D 55%, E 75%. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Marmut bulu hitam kasar bergenotip H besar, H besar, K besar, K besar disilangkan dengan albino halus dengan genotip H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Gamet dari hitam kasar adalah H besar, K besar, sedangkan albino halus H kecil, K kecil. Keturunan F1 yang dihasilkan bergenotip H besar, H kecil, K besar, K kecil, yaitu bulu hitam kasar. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan marmut bulu albino halus. Gamet dari hitam kasar adalah H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Sedangkan albino halus adalah H kecil, K kecil. Keturunan F2 yang dihasilkan adalah marmut dengan genotip sebagai berikut. Yang pertama adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil dengan fenotip hitam kasar.
Yang kedua adalah H besar H kecil dengan fenotip hitam halus. Yang ketiga adalah H kecil K besar K kecil yang berfenotip albino kasar. Dan yang terakhir adalah H kecil K kecil K kecil dengan fenotip albino halus. Dari hasil tersebut, keturunan yang berbulu hitam kasar sebanyak 1 dari 4 kemungkinan keturunan atau 25%. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A.